Pertanyaan pertama Ustaz, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan tentang mengakhirkan sholat isya di waktu tahajud Ustaz. Iya. Yeah. Kalau tengah malam ke subuh itu kira-kira sholatnya apa Ustaz? Atas dasar apa kok bisa diakhirkan? Sang penanya bertanya, setahu saya ada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sholat isya apabila seandainya umatnya mampu. Ini kan seandainya mampu nih Ustaz. Hmm. Ya, sedangkan kan ada juga ini tadi pertanyaannya dasarnya apa Ustaz? Kok kita harus mengakhirkan sholat apa Ustaz, di itu di waktu apa? Isya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa baraka ala wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhwat, para pemirsa salam tip yang berbahagia. Pertama kita sampaikan bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW, afdalul a'mali as-salatu fi waktiha. Iya. Sebab amalan itu adalah kita melakukan ibadah salat di awal waktunya. Hmm. Afdalul a'mal as-salatu fi, fi waktiha, artinya di awal waktunya. Hmm. Itu sangat luar biasa. Jadi iya. taulah kita isya itu ya Sekitar satu jam atau satu jam lebih sedikit dari setelah maghrib, kan? Benar, nah, datanglah waktu Isya. Nah, terkait dengan hadis yang disampaikan tadi, saya tidak tahu ada hadis yang seperti itu, yang artinya mm. mengakhirkan. Tetapi memang para ulama menjelaskan bahwa eh, ada dua sholat dari eh, lima waktu itu yang memang boleh diakhirkan karena ada hajat, karena ada keperluan. Yeah. Pertama adalah sholat Isya, mm. sholat Isya. Kalau memang itu tidak memberatkan seperti hmm. tadi itu yang disampaikan, Benar. tidak memberatkan dengan catatan itu hanya berlaku waktu isya itu pendapat yang paling terkuat ilmuunto lail. Hmm. sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Ini adalah pendapat yang kuat meskipun hmm. ada khilaf yang mengatakan sampai dia nanti sebelum terbit fajar sodik, tetapi ini pendapat yang doif yeah. yang kuat itu adalah sampai dia sepertiga awal malam. Berarti tengah malam lah, ya. Yang tengah malam itulah lah. Hmm. Ah, gitu. Dia Kalau kita, mm. uh, kalkulasi ada waktu kita sekitar jam, jam kalau mungkin di Sumatera Utara ya, sekitar jam sebelasan an atau setengah dua belas. Ah, gitu. Lebih kurang demikian, dia udah masuk sepertiga mm. awal web. Right? Ah, gitu. Bahkan itu sudah mulai masuk sepertiga dua, sepertiga. Kalau kita bagi malam itu jadi tiga, kan gitu, kira-kira. Mm. Okay. Karena kan malam itu dimulai dari maghrib. Benar, so. ah, lebih kurang begitu, nah intinya bahwa uh, jam setengah sebelas atau jam sebelas itu begitu sampai uh, nanti mungkin jam dua belas habislah itu pendapat yang terkuat terkait hmm. dengan waktu isya. Nah kalau memang ada kebutuhan ya hmm. uh, uh, ini kebutuhan dalam artian dalam kan artian ya? dia itu contoh hmm. mungkin mereka ini punya contoh ada kajian ya, pengajian. ada pengajian yang memang uh, kalau takutnya nanti kalau sudah di Uh, di di dan apa diselingi dengan salat takutnya nanti uh, apa ya jamaah mungkin bubar benar. atau kajiannya bisa ini begitu ada kebutuhan dan memang ada kesepakatan jadi mm -hmm. kata para ulama dua sholat ini mm -hmm. yaitu sholat isya dan sholat zuhur mm -hmm. yang ini tadi isya kita bahas dulu isya itu ditujukan boleh diakhirkan kepada dua kelompok satu orang-orang yang sholat sendirian mm -hmm. yang kedua jama, jamaah mahsurin jamaah mahsurin itu artinya jamaah yang mereka sepakat mengakhirkan pada asalnya sholat itu tetap dilakukan pada awal waktunya, iya. itu pada asalnya. Tetapi kalau memang ada hal yang ada kebutuhan atau memang ada hal yang e perlu untuk diakhirkan, ya ada mm. kebutuhanlah kita sampaikan begitu. Iya. Ini boleh kepada orang yang sendiri, mm. atau yang kedua ini kepada jamaah mahsurin gitu. Ada kesepakatan diantara mereka. Seperti saya mm. sampaikan tadi contohnya umpamanya lagi ada pengajian nih, lalu mm. Ustaznya menyampaikan atau panitia menyampaikan, uh, mungkin kita mengakhirkan sedikit. Uh, yeah. pelaksanaan sholat isya kita setengah jam dari sekarang dari setelah masuk waktu barangkali gitu Bener. kan karena uh, supaya pengajian ini tidak terputus mm. ah, begitu nggak ada masalah yeah. ah, itu tadi kan kesepakatan mm -mm. bukan bukan ada tanpa kesempat kesepakatan contoh masjid itu umpama di pinggir jalan yang orang lewat-lewat Benar, nah, jangan di akhir-akhir kan nanti orang bingung ini sholat apa gitu. Bahkan mungkin orang berburuk sangka, oh, "ini udah lain nih, ya? udah, udah lain nih, udah ya. lain <laughs> Begitu kan? <laughs> udah jadi, lain jadi nanti akhirnya orang bingung ini sholat apa gitu kan? Benar. Karena memang lazimnya orang kan yang namanya sholat Isya itu ya sekitar kalau di Sumatera Utara ya sekitar jam delapan ya. meskipun sekitar itu dia mungkin jam delapan hmm. lewat sedikit atau jam delapan kurang begitu kurang. Nah, di antara itu dia Benar. Aa, gitu. nanti kalau kita buat jam sembilan jam setengah sepuluh setengah mm -mm. mungkin orang juga bertanya kan itu yeah. kecuali jamaah masurin tadi itu saya sampaikan memang ada kesepakatan atau dia sholat sendiri memang boleh diakhirkannya mungkin mungkin ada kebutuhan kalau untuk sholat zuhur kata para ulama mm -mm. itu memang karena mungkin sudah tilhari karena sangat panas Yeah. Uh, cuaca mungkin sangat panas, apalagi di sebagian tempat kita hari ini kan memang kekeringan, kemarau, kemarau. bahkan ada Danau katanya kering, sungai udah mulai yeah. uh, apa ya sawah-sawah sudah, sawah -sawah sawah pada sawah sudah retak. retak semua dan sungai-sungai hmm. sudah mulai mengecil volume debit airnya hmm. dan sebagainya gitu. Meskipun di sebagian daerah ya alhamdulillah kita di Sumatera Utara sekira, tadi juga hujan, hujan dari. juga alhamdulillah Allah turun begitu. Tapi intinya bahwa kalau memang itu panas hmm. itu itu boleh, tapi itu lagi lagi kepada orang yang sholat sendirian atau kepada jamaah masurin hmm. yang jamaah tertentu dia ada kesepakatan dengar mereka yuk hmm. kita akhirkan aja yuk karena memang suasananya enggak enggak memungkinkan ya panas gitu mungkin juga hmm. tidak didukung oleh ac tidak ada air conditioner hmm. tidak ada jualan juga mungkin kipas angin lagi mati lampu dan lain-lain uh, gitu jadi sehingga udahlah. nggak apa-apa jadi hmm. saya sampaikan sekali lagi awal sesungguhnya sholat itu yang baik itu adalah di awal waktu di awal tapi waktu. kalau tidak ada kebutuhan Ya, dan itu tidak memperatkan dan itu untuk orang, -orang sholat sendiri dan jamaah masyurin maka tidak mengapa diakhirkan khusus untuk sholat isya' dan sholat eh, zuhur. Ya. Allah, Allah Tadi Ustaz menyampaikan bahwa hajanya misalnya contoh panas. Ya, untuk Tera sholat zuhur. Untuk sholat zuhur. Hmm. Ternyata hujan deras apakah juga sama? Hujan tadi? deras kenapa rupanya? Ya. Semakin sejuk. Iya, nggak bisa ke masjid dan seterusnya. Kalau nggak bisa ke masjid di rumah, ya. Salah. Berarti nggak perlu diakhirkan kan? Ya nggak ya, perlu. makanya saya katakan dan... tadi, ini kan juga kalau ada kebutuhan. Benar. Kok contoh orang sholat <tuh> sendiri itu diakhirkan Contoh dia lagi sapar Iya. <tuh> ah lagi sapar mungkin juga mm -hmm. lagi ada kegiatan. Contoh, contoh dokter yang mungkin lagi pemeriksaan, eh, pemeriksaan operasi atau ya. operasi sehingga ya butuh apa namanya ini waktu yang panjang dan nggak boleh diselingi dengan kegiatan apapun supaya fokus menyelesaikannya lagian kan waktu hmm. belum keluar juga gitu Benar. kan. Ah begitu. Hal seperti itu seperti tidak boleh kan? Allah taala. Kalau misalnya kalau kita berbicara tentang profesi saya hmm. misalnya dokter dan seterusnya biasanya kan mereka harus eh, berjam-jam melakukan operasi itu. Betul. Ketika mungkin melewati satu sholat. Mm -mm. contoh misalnya sholat sholat dekat biasanya operasi itu kan pasien harus puasa dulu puasa dulu bentar kadang mulainya nanti uh, sebelum maghrib mm -mm. siapnya bahkan setelah sholat isya nanti iya, operasinya mm -hmm. ah, ini gimana sholat para dokter itu Iya jadi uh, begini aja mm -hmm. di jamak akhir aja di jamak akhir. nah ya. jadi kalau contoh tadi dia masuk pasien itu mm -hmm. setelah asar benar dan diprediksi memang ini akan selesai jam 10 malam namanya. benar jadi maghribnya ditarik aja tarik ke, ke isya akhir, eh, jamak akhir Enggak ada masalah. Jadi perkaranya luas, yang masalah itu orang enggak mau sholat. Ya, itu jadi kendala. <laughs> itu ya. jadi kendala. Ah, demikian Allah taala. Hukum